Tangis histeris pecah saat petugas berusaha melepaskan benda bundar terbuat dari besi yang tersangkut di jempol Delisa 15 bulan di kantor pemadam sektor Kembangan, Jakarta Barat. Sang balita menangis histeris ketakutan meski didampingi kedua orang tuanya. Petugas pun berusaha menenangkan sang balita agar proses evakuasi bisa berjalan dengan cepat. Perlahan-lahan air disiram petugas sambil memotong besi menggunakan gerinda mini agar besi segera terlepas. Setelah 2 jam, besi pun bisa dilepaskan hingga sang balita bisa tenang kembali. Harus benar-benar sabar, harus benar-benar sabar tingkat dewa benar ini. Kalau manusia biasa-biasa lah, kayaknya nggak sanggup untuk menangani ini. Karena saya udah ke rumah sakit, udah ke klinik, udah ke sana ke sini, bingung saya dari maghrib. Biasa solusinya di sini, dilampar. Dilampar. Sekitar ngalah harap. Orang tua balita mengaku tidak mengetahui adanya benda yang tersangkut di jari anaknya itu. Sebelumnya mereka juga sempat melarikan Delisa ke klinik rumah sakit terdekat, namun tak ada yang bisa melepaskan benda tersebut.